Halo, selamat siang semuanya. Hari ini aku di Swiss, masih di Swiss. Jadi ini adalah pendakian kedua aku, hari kedua aku. Dan rencananya ini aku akan ke tempat ini. Dan untuk jarak waktu tempuhnya itu mungkin akan lama ya, karena jaraknya itu sekitar 11 km. Jadi lebih jauh dibanding sebelumnya. Nah, untuk perjalanannya ini aku mah dan di sini itu udah jam 12.23, ya udah siang banget ya. Jadi ya lebih baik aku sekarang mulai karena ini udah panas banget. Jadi let's go. Ini aku udah jalan sekitar mungkin ada kali ya 20-30 menitan. Dan ini vegetasinya tertutup, banyak banget pohon-pohon. Di sini bener-bener kayak asri banget karena ada aliran sungai. Bukan aliran sungai sih, kayak sungai sih, sungai kecil gitu. Terus juga udaranya enak banget. Jadi enak banget deh pokoknya di sini, rasanya pengen duduk di sini aja, tapi perjalanan aku masih jauh. Jadi mari lanjutkan. Ini aku lagi berhenti di danau. Danau ini namanya Brandsee. Dan danaunya ini biasanya dipakai kalau summer kayak gini, ini buat berenang, terus juga pokoknya buat tempat liburan orang-orang di sini. Dan juga di sini itu kedalamannya itu sampai 7 meter. Jadi kalau aku sih sudah dipastikan aku tidak akan bisa berenang di sini karena dalam banget 7 meter. Tapi anak-anak di sini banyak banget yang berenang karena ya mereka bisa berenang. Nah, di sini aku pengen makan. Aku bawa sosis dari Indonesia dan juga ada keju. Sekitar aku makan keju ya. Mau makan sosis dulu deh. Di sini enak banget, aku nyantai dong sih di sini sambil ngeliatin pegunungan di depan aku dan juga makan. Ini aku udah jalan sekitar mungkin 2 kiloan lah, 2 kilo sampai 3 kilo. Nanti akan lanjut jalan lagi sekitar 2 sampai 3 kiloan lagi. Habis itu baru balik lagi. Halo guys, jadi aku udah ada di mobil dan ini mau on the way ke penginapan. Penginapannya itu gak jauh juga dari penginapan sebelum-sebelumnya. Dan aku, yang tadinya aku kira aku akan hiking sekitar 6 kilo, ternyata setelah aku lihat di Garmin aku, itu aku sekitar hiking itu sekitar 10 km lebih. Karena aku gak ngikutin jalur, jadi benar-benar cari jalur sendiri aja gitu. Biar pengen lihat pemandangan yang lebih-lebih dan lebih lagi gitu. Dan ini udah jam 5 lewat 21. Dan cuacanya udah mulai mendung banget pas lagi aku turun dari gunungnya. Pokoknya intinya besok aku tuh akan ke gunung lainnya juga, di hiking juga di Swiss. So jadi jangan lupa subscribe, like dan komen. Bye bye.